Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada malam ini dimulakan dengan melihat corak carta angin di rantau negara kita. Pada ketika ini, secara amnya Malaysia masih lagi menerima tiupan angin dari arah timur laut dengan kelajuan sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Sehubungan dengan itu, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora di mana-mana perairan negara. Sementara itu, menerusi paparan imej satelit semasa, dapat diperhatikan kelompok awan aktif yang tebal kini tertumpu di kawasan utara dan tengah semenanjung Malaysia. Dijangkakan kelompok awan aktif ini berpotensi membawa hujan lebat beserta ribut petir di kawasan yang berkenaan. Untuk tinjauan cuaca semasa dengan lebih terperinci, kita beralih pula kepada paparan imej kemeradar. Di semenanjung Malaysia, hujan beserta ribut petir di kebanyakan tempat kini sedang berlaku di negeri Perlis, Kedah, Perak, Selangor dan juga Pahang, manakala di negeri Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan dan juga Johor kini sedang mengalami hujan beserta ribut petir di satu dua tempat. Dijangkakan keadaan hujan di semenanjung Malaysia ini akan berangsur reda menjelang awal pagi nanti. Bagi negeri Sabah dan Sarawak, tiada hujan yang dicerap buat waktu ini dan dijangkakan keadaan ini akan berterusan sehingga ke awal pagi esok. Sekian saja info cuaca pada malam ini. Berikut adalah ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk pagi esok. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum.